Pemirsa, kandang ternak ayam pedaging di Kabupaten Cianjur ambruk disapu angin puting beliung. Beruntung saat kejadian tidak ada ayam di peternakan karena seminggu sebelum kejadian hewan ternak tersebut telah dipanen. Inilah suasana ambruknya kandang ternak ayam setelah disapu angin puting beliung yang terjadi Selasa sore di Kampung Karangsari, Desa Babakan Caringin, Karang Tengah, Cianjur. Kandang ayam ternak dengan ukuran panjang kandang 100 meter dengan lebar 7 meter ini ambruk rata dengan tanah karena tak tahan menahan terjangan angin. Beruntung saat kejadian kondisi kandang lagi kosong, tak ada ternak ayam di dalam kandangnya. Karena seminggu sebelum kejadian, ribuan ekor ayam sudah dulu dipanen. Menurut manajer peternakan ayam, Edi Ramdhani, kejadian ambruknya kandang ayam ini sebelumnya hujan lebat disertai angin kencang, tiba-tiba angin kencang yang berputar langsung menyapu kandang ternak ayam. Beruntung kondisi kandang sedang kosong. 20 meter, lebar 7 meter. Itu ambruk semuanya? Ambruk total yang sebelah, kalau yang sini seperempat. Kalau yang sini. Pak, prediksi ini kerugian berapa nih? Kalau taksiran menurut saya pribadi ya, karena kurang memahami ya 500-an kurang lebih. 500? Iya, ini kosong begini. Kondisinya ada ayamnya waktu itu? Kosong. Oh, kosong. Iya, kalau ada ayam mungkin lebih kerugiannya, ini posisinya kosong. Akibat ambruknya kandang ternak ayam ini, kerugian ditaksir mencapai 500 juta rupiah dan pemilik tidak bisa lagi beternak akibat kandang yang ambruk. Heri Setiawan, Bandung TV.